Pior Kak Abi. Pior. Oh yang buat yang catur itu ya? Ah! Oh! Pion itu mas. Pion. Apa? Pion kaca. Apa tadi yang buat main catur? Pion. Pion. Enak. Main terima-terima aja ya. Gak ya, ngomong Mi. Dulu sama Mami, gak kompromi dulu sama Mami, ha? Ini demi keamanan, Mi. Dan juga, dia kan gak ada kerjaan, kasihan, Mi. Kita dia biar suruh kerja di sini. Oh, kasihan. Tapi dia gak bisa kerja apa-apa. Hah? Papi mau rumah kita hancur di gondol maling. Guys, hari ini ada kedatangan tamu spesies. Yes. Biasanya kan spesial. Ini tamu spesies yang sudah lama menghilang, alhamdulillah bisa ketemu. Kemarin ketemu sama Nunung dan sekarang ketemu sama Ajis Gagap. Alhamdulillah dia mau bantu, terima kasih Ajis Gagap di bulan suci Ramadan ini mau bantu temannya. Kemarin Nunung bantu, alhamdulillah. Halo. Gimana Pak? Siapa? Saya. Baik, alhamdulillah baik. Baik, sehat. Alhamdulillah hari ini lagi ada di rumah Kang Sule, lagi diajak main, alhamdulillah ya. 2 episode lah karena kan dia tahu. Jadi apa Pak? Hah? Katanya di sini sebagai apa? Sini? Ya. Oh, saya tuan rumahnya. Oh, tuan rumahnya. Ya. Jadi cerita di sini baru tahu kalau saya itu adalah tuan rumahnya gitu. Pokoknya lihat ntar keseruannya ya. Udah nggak ada, pancingan gabri itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Pancingan klasik gitu, tapi abadi gitu. Iya. Nggak apa-apa lah. Yang klasik-klasik itu yang ditunggu ya. Iya. Tapi yang penting mah. Yang terpenting mah bukan itu sih sebetulnya. Kita bisa bertemu juga udah alhamdulillah ya kan. Silaturahmi itu yang merubah. Lu mau bantu di sini aja itu udah sudah luar biasa kan gitu. Gua mau ada niat ngajak juga luar biasa. Kan semuanya juga gua ajak gitu. Tapi ada yang mau, ada yang enggak mau kan itu. Yang enggak mau siapa? Apa karena kebanyakan? Tapi enggak apa-apa. Itu kan klise. Emang kita pernah ketemu Kak Anis? Kak Anis, Aziz. Anis. Aku Pior, Kak Aziz. Pior. Oh yang buat yang catur itu ya? Oh! Pion itu mas. Pion. Apa? Pion kaca. Apa tadi yang buat main catur? Pion. Pion. Udah sehat, Pior? Masih batuk dikit. Jangan deket-deket lah. Kalau disuruh konser, disuruh milih satu kerjaan dulu nih kalau lagi sakit, milih acara apa? Hari berkah dong! Kalau jelek, darahnya apa? Pititi dong! Gila tuh! Pior, kalau YouTube yang di black keluar apa? Kalau YouTube? Buat YouTube tangannya di black keluar apa? SL Media dong! Udah bisa gabung industri. Menjilat. Yes, kita juga harus gitu ke TV-TV biar dipake. Dia cantik. Menjilat dong. Menjilat. Luar biasa. Itu adalah salah satu cara untuk bertahan di industri. Ini pada pengen nyari tips ya dari kamu gitu. Gimana cara supaya bertahan di industri? Pertama harus jago dulu skillnya. Oke. Kemampuan. Itu kemampuan kita. Oke. Kedua, silo. Harus berbaik hati. Oke. Menjilat juga. Menjilatnya mana ini? Menjilat. Dengan cara menjilat. Tapi menjilat berarti enggak baik hati. Kalau menjilat berarti enggak baik hati dong, enggak tulus. Muka dua munafik itu. Iya. Hey guys. Kita semua di dunia ini berbuka tiga. Kurang lebih tiga. Yoi, di rumah beda, di teman beda. Wow. Di pacar juga beda. Wow. Aku tiga sih.
Bang Ustadz berapa? Oh, jadi kamu nggak tulus sama pacar kamu? Kalau pacar aku manja. Kalau syuting profesionalitas. Kalau ke teman-teman aku AFK. Kalau ke siapa lagi? Kalau ke siapa? Tim. Kalau ke tim termasuk syuting profesional. Jadi di rumah ya apa ada? Jadi harus pandai menjilat ya kalau mau bertahan ya. Contoh titik. Oh, ada titiknya ya. Enggak, bukan contoh. Oh, contoh. Kan titik gue ya. Iya, contoh. Makasih tipsnya biar ya. Kita berminggu ya. Oke. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan lu katanya mau curhat. Doa dimulai. Ya, lu mau curhat-curhat, gak percaya lu. Amin. Giba dulu nih kita, kami ingin giba dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nih jangan di mute. Yes. Cari berkah. Nah, jadi apa bang? Jadi satpam. Satpam. Satpam di sini? Di rumah saya jagain. Lagi mau ngelamar. Pintu dikunci juga bisa dicok ya. Tenang aja pak, saya sembunyiin kuncinya di pot. Berarti orang-orang tahu dong kalau sembunyi di pot. Ngapain? Enggak tahu. Pakai nanya, gua aja bingung. Jadi begitu bunyi ting tong. Nah, itu langsung kita keluar. Aja sama ya. Bel dulu ya. Oh ini. Istilahnya mau ini ngelamar. Dibukain ya. Iya. Mati lampu. Ya, dulu datang. Assalamualaikum. Pak. Pak. Buta. Tadi abang mati lampu ya? Orang nggak sadar kali dia. Gelap amat sih. Oh iya, belum dinyalain. Nyalain dulu. Dah. Nah, ini terang. Masuk pak, bapak nyari penyakitan siapa ya pak? Penyakitan semua orang yang masuk sini. Bapak nyari siapa pak? Pakai kacamata ya, gelap lah. Rumah bapak sebelah mana? Ngapain mas? Lagi futsal. Lagi bikin properti buat Vior. Jadi nanti lihat Vior kayak gimana mainnya. Saksikan terus. Kalau istri mas kakinya tiga, jalan gini mas. Apalagi sini? Astagfirullah. Sebentar ya pak. Ya. Waktunya. Papi. Iya mi. Oh. Enak. Main terima-terima aja ya.
Gak Mami. Ngomong dulu sama Mami, gak kompromi dulu sama Mami, ha? Ini demi keamanan, Mi. Dan juga, dia kan gak ada kerjaan, kasihan, Mi. Kita dia biar suruh kerja di sini. Oh, kasihan. Tapi dia gak bisa kerja apa-apa, ha? Papi mau rumah kita hancur di gondol maling, ha? Jangan seenaknya gitu, Pi. Ha, Papi. Ayo, ngomong. Sekarang Papi keluar, ngomong sama dia. Dipacarin. Iya, ini gue lagi ribet ini. Tadi papi udah tahu gue ribet ini. Kok gimana gue bisa ngomong gue? Orang lu bakutet begini loh. Ah. Maling. Siapa maling, Pior? Ini maling, Bu. Bukan, ini satpam yang mau ngelamar di rumah kita. Duduk-duduk, Pak, enggak ada apa-apa. Mohon maaf, mau tanya. Apa? Gimana kondisi Bapak? Gak ada apa-apa, kan kita cuma ngobrol doang. Kita kalau ngobrol emang suka kayak gitu, kencang-kencangan karena dia punya ini pendengarannya agak kurang. Sama dong sama pacarnya. Ya, masuk nih. Kamu dong. Abu, leher saya udah mau patah ini. 5, 4, 3. Maling gak ada yang mau ngaku. 1. Iya benar. Iya benar. Kok bisa? Gimana dia? Coba dong lagi. Lagi dong lagi. Coba lagi. Nah, sudah beres, guys. Kita akan masuk di episode selanjutnya. Nanti ada siapa lagi dan kita mau ada kejutan apa lagi berantem di sini ya, guys ya. Segmen 2 nanti aku sebentar lagi masuk. Tungguin aja. Jadi apa, Kak? Aku hari ini jadi BA-nya Sarini. Ini seruling aku. Kalau aku tiup ini ada ular yang keluar dari baskomnya. Kan. Ini hati-hati ya, matok. Roar. Saya berdiri gini. Agar tangkap, hati-hati dia bahaya. Wih. Nah, berarti kamu tuh gila. Pokoknya ini tuh berbahaya, jangan sampai kena tangan. Itu kayak gini nih. Nanti. Tapi tenang, gak usah ada obatnya. Buka obatnya. Isinya pertanyaan. Isinya pertanyaan tuh. Aja ya. Oke, siap. Aku akan memerankannya dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya jadi suku Dayak, sekarang saya mendampingi jadi ustaz. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi kiainya. Ustaz menjadi muridnya. Bukan Kalintar. Ustaz.
Pantesan tadi sebelum syuting tuh gue dengerin menggunjing orang itu sarang loh. Oh buat ini tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Pak itu jemaahnya. Itu tinggi banget kayak cita-citanya Cipung. Itu masih dulu. Kajol yang Kajol yang di itu loh pacar sarukan. Iya tahu ya. Saya tadi cuma bercanda. Oke. Musik. Iya. Lama lagi aja. Tangkap. Tulisan ra itu rasa. Ayuh, jadi carbonara adalah rasa tulisan mobil. Mengisi kekosongan ya. Anda nggak mencoba untuk mengisi kekosongan? Udah berkuat aja. Mungkin kebanyakan.